Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Ini tanaman tomat ya, yang kita tanam dari daun. Kita akan coba cek akarnya. Ini setelah 5 hari proses penanaman, sahabat ya. Dengan perbandingan, yang ini pakai jakaba, yang ini tanpa jakaba, sahabat ya. Kita akan lihat sama-sama mana yang lebih cepat duluan tumbuhnya, yang dengan jakaba atau yang tanpa jakaba. Oke sahabat tani, kita lihat selengkapnya sahabat ya. Ya sahabat tani, supaya teman-teman ingat, ini bibitnya dari pohon yang ini sahabat ya, yang mana di sini pada tumbuh seperti ini. Dari daun ada pucuk seperti ini sahabat. Nah ini dari daun ada tunasnya sahabat ya. Nah ini ada pucuknya. Nah seperti ini sahabat, ini ada pucuknya. Waktu itu kita gunting di sini, lalu kita tanam sahabat ya. Oke sahabat tani, sekarang kita coba buka sahabat ya. Kita pengen lihat seperti apa hasilnya setelah 5 hari sahabat ya. Ya, kita sama-sama saksikan sahabat, benar-benar tumbuh atau tidak. Kita cek yang tanpa jakaba dulu sahabat ya. Ya, belum ada tanda-tanda kehidupan sahabat, belum muncul akar. Tapi kalau untuk ininya enggak layu sih sahabat ya. Ininya tetap segar, tidak layu, cuma belum ada akarnya. Nah, kita cek yang ini lagi. Nah, yang ini juga belum ada akar sahabat ya. Belum ada sama sekali, belum ada akar. Kita pasang lagi sahabat. Ya, untuk yang tanpa jakaba belum tumbuh sahabat ya. Sekarang kita cek yang dengan bantuan jakaba sahabat. Kita coba cek yang ini yang ditambahkan dengan jakaba sahabat ya. Kita coba lihat. Yang ini juga sama, belum ada akar. Belum ada akar yang tumbuh di sini. Kita pasang lagi. Ya, kita cek yang satunya sahabat. Yang ini juga belum ada akar sahabat ya. Belum ada tanda-tanda tumbuh akar. Ya sahabat, kita masukkan lagi. Mungkin butuh waktu yang lebih lama lagi sahabat ya. Ya, kita pasang lagi ke sana sahabat. Ya sahabat tani, seperti ini ternyata ya, 1 minggu sama-sama belum tumbuh. Terima kasih sudah menyaksikan.